Petronas akan menaja seramai 600 pelajar cemerlang sijil Pelajaran Malaysia SPM 2021 untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi di Universiti Teknologi Petronas UTP serta universiti-universiti tempatan dan luar negara yang terkemuka di bawah program penajaan pendidikan Petronas PESP dengan nilai pelaburan tertinggi melebihi RM340 juta. Naib Presiden Kanan Pengurusan Sumber Tenaga Manusia Kumpulan Petronas, Farihana Hanapiah berkata, PESP berbeza dengan jika dibandingkan dengan beasiswa pendidikan lain kerana ia bukan sahaja menitikberatkan kepada penajaan pendidikan berbentuk kewangan, malah mempersiapkan pelajar dengan sahsiah terpuji. Kami bukan sekadar memberi allowance untuk pembayaran education, tapi kami juga ada berbagai-bagai jenis program. Dalam masa akan datang, permintaan daripada our talents ini akan bertambah. Jadi daya pemikiran tinggi, cara untuk kita dapat menyelesaikan masalah, semua itu akan dipandang penting. Also the social aspect, the emotional aspects, all that kita akan masukkan sebagai part of our program, nak menambahkan lagi. On top, selain daripada itu, nilai-nilai murni juga kami pupukkan juga pada student-student kami. Sementara itu, beberapa penerima PESP ditemui Astro Awani berasa terharu kerana dipilih untuk menerima tajaan tahun ini selain berharap dapat memperluas peluang kerjaya mereka kelak. Jadi melalui program sponsorship Petronas ini, PESP, saya mendapat yuran pengajian yang telah dibayar dan juga elaun yang telah diberikan kepada saya. Jadi itu sedikit sebanyak membantu saya untuk menyara hidup saya di Universiti Teknologi Petronas sebagai pelajar di sana lah. Pastilah saya berasa amat gembira dengan bangga kerana dapat melibatkan diri saya dengan Petronas, yang semestinya Petronas ini merupakan nama yang begitu besar yang sangat terkenal even di luar negara, dan saya harap dengan dapat tajaan daripada Petronas ni saya dapat peluang pekerjaan yang lebih luas dan saya juga dapat menceburkan diri saya dengan syarikat Petronas. Kali ini tajaan berkenaan disampaikan kepada pelajar oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan disaksikan Pengerusi Petronas Tan Sri Mohd Baki Saleh pada Selasa. Sejak 1975, lebih 37,000 pelajar cemerlang Malaysia termasuk 1,720 orang yang sedang mengikuti program itu telah mendapat manfaat daripada tajaan bernilai lebih RM3.5 bilion.